Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi kembali. Bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kekurangan apapun. Baiklah guys, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat banyak channel YouTube dalam satu akun email tanpa verifikasi nomor handphone. Syarat utama adalah menggunakan email lama ya. Jadi tidak bisa menggunakan email baru. Kalau email baru akan diminta verifikasi nomor handphone. Langsung saja Anda buka channel YouTube utama Anda, login ke YouTube utama Anda, ke channel Anda, channel utama. Ada dua cara pembuatannya, yaitu bisa langsung dari YouTube dashboard, setelan YouTube, bisa juga dari setelan YouTube Studio. Kita coba dari setelan YouTube Studio. Ini ya akun utama YouTube kita. Pada YouTube Studio kita pilih setelan. Lalu pilih channel. Kemudian setelan lanjutan, gulir ke bawah, ada kelola akun YouTube. Selanjutnya kita pilih buat channel baru. Selanjutnya buat nama channel, kemudian centang persetujuannya, lalu pilih buat. Nah, ini dia channel sudah jadi. Kemudian untuk channel kedua dan seterusnya Anda bisa mengulangnya menggunakan cara yang tadi. Di setelan YouTube Studio Anda pilih channel ya. Kemudian setelan lanjutan, lalu kelola akun YouTube. Kemudian pilih tambahkan atau kelola channel Anda. Nah ini ya channel yang baru sudah muncul. Kemudian kita pilih buat channel. Nah sampai di sini prosesnya sama dengan yang di awal ya. Kita buat nama channelnya, kemudian nanti centang persetujuannya, lalu pilih buat. Oh ya guys, ini untuk penambahan channel yang lain ini masuknya ke channel bisnis ya, akun bisnis. Karena channel utama hanya ada satu, hanya bisa buat satu. Kemudian untuk tambahannya semuanya adalah channel bisnis. Dan biasanya untuk akun email lama 1 tahun lebih lah ya, itu biasanya bisa membuat sampai 12 channel ya, 12 channel YouTube. Sekarang kita coba membuatnya melalui setelan di beranda YouTube ya. Masuk ke setelan, kemudian akun, lalu pilih tambahkan atau kelola channel Anda. Nah sampai di sini caranya sama persis dengan yang tadi ya. Nah, ini channel-channel yang sudah kita buat tadi, kemudian di sini kita pilih buat channel, buat nama channel, kemudian checklist persetujuannya, lalu pilih buat. Begitu seterusnya ya, sampai Anda diminta verifikasi nomor handphone ya. Biasanya yang sudah saya buat itu satu akun Gmail yang berusia 1 tahun lebih itu bisa membuat 12 akun YouTube yang tanpa menggunakan verifikasi nomor handphone. Sedangkan jika akun Gmail yang baru itu pun tetap bisa membuat banyak channel YouTube, tetapi selalu menggunakan verifikasi nomor handphone. Nah dan ini dia ya, terlihat sudah diminta verifikasi nomor handphone.
Dan ini semua channel yang tadi kita buat ya, yang tanpa verifikasi nomor handphone, semuanya berjumlah 12 channel termasuk channel utama. Coba kita buka tab baru ya, kita buka channel YouTube-nya, akunnya, akun dari Gmail yang tadi yang kita buat banyak channelnya. Nah, ini dia semua channel yang ada di dalam satu email. Ini sangat diperlukan jika Anda memerlukan push ataupun kejar jam tayang ataupun kejar dolar yang menggunakan login ya, yang login jadi satu email banyak channel, jadi Anda mempunyai banyak channel. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih sudah support channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video berikutnya dengan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.